macam mana kita nak start belajar coding atau programming. Mula-mula sekali kita beli Maker Uno Kit daripada Citron. Link ada dekat bawah. Dah sampai, kita nak tengok apa yang ada di dalam pasal. Daripada Citron kita akan dapat Maker Uno Kit. Bagi saya terbaiklah Citron ni. Dia punya packaging dia sangat bagus. Sampai dua kotak dia bagi. Dalam Maker Uno Kit ni kita ada wire jumper. Wire jumper yang berwarna-warni tu. Kita ada komponen elektronik daripada LED dan motor. Dan juga kita ada kabel dan yang penting sekali microcontroller Maker Uno dalam box warna purple tu. Dah check semua, boleh tulis nama dekat ruangan belakang kotak tu. Boleh tulis nama supaya lebih bersemangat lagi untuk buat coding dan programming ni. Untuk mak ayah yang mempunyai anak di sekolah rendah atau sekolah menengah, sangat sesuai untuk beli Maker Uno Kit ni pada mereka supaya mereka terdedah dengan dunia programming dan coding ini untuk kegunaan pada masa depan. Seterusnya kita nak download Arduino IDE. Arduino ini adalah platform yang kita akan guna untuk mengupload program di dalam board. Okey. Kita boleh download daripada laman web Arduino sendiri. Okay, macam saya, saya guna Windows installer sebab komputer saya Windows. Okey, just download dan tunggu hingga download selesai. Okay, bila dah selesai download, kita pergi dekat kat mana file tu di download kan. Klik macam biasa untuk install dan tunggu hingga selesai. Dah siap install, kita boleh klik dekat ikon Arduino IDE tu untuk melihat sama ada installer kita berfungsi dengan baik. Just klik untuk enter. Okay, dan kalau dia dah keluar macam ni tu, void setup, void loop, maksudnya installer kita function dengan baik. Untuk menghubungkan board Maker Uno dengan komputer, kita gunakan kabel yang diberikan, USB ke micro C, ataupun anda boleh guna kabel telefon anda. Telefon anda menggunakan type micro C. Bila kita sambung saja board dengan komputer, dia akan ada satu lagu lah, dan juga ada lampu LED yang berkelip tu. Itu adalah program asal yang ada dalam board tu daripada Citron. Itu adalah program asal yang ada dalam board tu. Bunyi dan LED menyala. Itu menunjukkan board kita berfungsi dengan baik. Kemudian kita buka Arduino IDE.
untuk kita sambungkan dengan software bot kita, dengan software untuk kita sambungkan software kita dengan bot kita. Kita pergi ke tool dan kita pilih port, dia akan automatik keluar port yang kita sambung dengan bot kita tu. Dan kita klik com, di sini kita klik com 5. Okey, barulah dia detect Arduino Uno com 5. Dia secara automatik dia detect bot yang kita gunakan ke Arduino. Bagaimana kalau Arduino software tak detect bot yang kita sambungkan tu? Okay, caranya kita kena install driver nama dia CH340 dalam komputer kita. Cara install ada link dekat bawah. Sekarang kita klik file, klik example, basic dan blink untuk kita upload program yang sedia ada dalam Arduino IDE ini ke bot kita. Bila program blink tu dah buka, kita boleh boleh upload dengan klik button arrow yang arrow tepi tu untuk upload program blink ke dalam bot. Bila kita dah upload program blink tu dalam bot, kita akan lihat LED yang last kali tu akan berkelip-kelip. Program blink ni adalah dia blinkkan LED yang last kali tu, maksudnya on satu saat, off satu saat. Sekian saja video tutorial saya untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk video-video yang akan datang.